Gas, lu gas. Saya kan yang best nih. Udah koput. Iya, koput, Pak. Wih, 24 jam ya. Betul, kita 24 jam. Ada nasi kuning juga ya. Iya, di sini nasi ayamnya kuning. Mana nasi ayamnya kuning? Put. Nambah apa? Sambal. Kenapa ditambahin? Sambalnya mantap, Adik. Itu sama Abang. Kita lagi di Pasar Penguin Batam bersama artis Bogor. Kita dapat rekomendasi nih, Bud. Budi Siang Malam. Halal ya? Emang ada tulisannya halal? Oh iya ya. Nasi ayam. Awas, halo guys. Ayo, Bud. Nasi ayam telur, ada bakso campur juga, Put. Bakso kepiting. Nyobain, Put. Yuk, sampai. Ada nasi kuning, Put. Buka jam berapa? Oh, 24 jam, Bud. Apa yang terkenal? Ada menunya enggak? Biasanya nasi ayam putih. Nasi ayam, oke. Aku nasi ayam telur. Berapa, Bud? Telur rebus. Dia telur tekan. Kalau kita udah ada sertifikat. Sertifikat apa? Dikategorikan nomor 1. Apanya? Kategori nomor 1. Nomor 1, Bud. Juara nih. Apa, Bud? Jelas, saya itu aja. Nasi ayam telur aja. Oke. Ini manajernya ini. Manajer. Bahaya ya, manajer ya. Ada koput. Iya, koput, Pak. Wih, 24 jam ya. Betul, kita 24 jam. Siang malam. Yang lapar tengah malam bisa datang. Malam. Malam-malam bisa kesini. Malam kita bisa kesini. Lihat ikan dipotong dulu. Awas tangannya. Hai hai, nanti tangannya kena pula. Udah ini ya. Kasih dulu skill kita. Skill. Salah potong ya. Dari situ aja. Ada nasi kuning juga ya? Iya, di sini nasi ayamnya kuning. Nasi ayamnya kuning. Iya, kuning. Iya. Kayak ulang tahun nasi kuning ya? Ini enggak apa sih, Mas. Uang nasi cuma pakai ini aja, jahe. Ya. Cuma pakai jahe aja. Makan dua sama teman ya. Yuk. Sehari berapa ekor ayam tuh? Aman. Put, nasinya kuning. Kayak orang ulang tahun ya. Tumpeng ini, Mbak, kuning. Biasanya kalau nasi kuning pas pagi ya. Iya.
kemarin. Cobain, Bud. Pernah makan nasi ayam sebelumnya di mana, Bud? Sebelumnya pernah, cuman nasinya putih. Oh, di itu tuh, Nagoya Tamrin City. Ya, NTC ya. Nagoya Tamrin City. Ini kuahnya lebih berasa, Bud. Ya, Bud. Telurnya dikasih? Iya ya. Rebus ya. Bumbunya masak di ayamnya. Ini juga pedes sambalnya. Jangan dilama-lamain dong. Makan mari. Aku udah ngiler ini. Nasinya wangi. Masa? Oh, manas-manasin aja, aku jadi lapar ini. Langsung gas, gas. Gas ya. Teman-teman, kami makan dulu. Tapi harus pakai sambalnya, Pak De. Kalau enggak? Ya, bagi yang enggak terbiasa, mungkin agak enak ya. Oh, sambalnya juga ini ya berarti ya? Netral, netral. Gimana kalau aku cobain, Bud? Boleh, Pak De. Karena aku udah mulai nih sebenarnya, tapi diajak ngobrol lagi nih. Jadi pada penasaran ya? Iya, ini tertariknya tinggi kali. Ya. Makan dulu ya. Put. Nambah apa? Sambal. Kenapa ditambahin? Sambalnya mantap tadi. Serius? Nyos. Nyos. Ini di daerah Penuin, Batam. Penuin ya? Di dalam pasar. Pasar Penuin? Pasar Penuin, 24 jam, Bud. Oh iya. Harganya murah, Bud. 30.000 pakai telur. Dan yang unik nasinya nasi kuning. Kuning, ya. Kayak ulang tahun. Kayak ulang tahun. Sambalnya berasa ya, nendang. Kalau main ke Batam makan sini lagi nggak, Bud, kira-kira? Bisa pada ini. Recommended. Apalagi kalau tengah malam kelaparan nih bisa ke sini nih. Siang malam nasi ayam siang malam ya. Bud, makasih ya. Sama-sama, Pak De. Makasih. Udah ditemenin makan rame nih. Aku makan lagi deh.